dulu suka timnasnya, karena waktu tahun 94 itu aku umur 5 tahunan sama kakek nonton Piala Dunia 94, Italia masuk final kan. Udah mulai ke 96, 98 saya mulai benar-benar nonton bola Liga Italia dan juga timnasnya. Jadi awal suka Serie A itu karena timnas. Serie A itu kecintaan sepanjang masa di angkatan orang kelahiran 80-an. Dan saat itu orang yang kelahiran 80-an itu pada zamannya Serie A itu kan mulai naik-naiknya dibanding tahun 90-an sampai 2000-an. Montella, Del Piero, ada Inzaghi, Peruzzi, sama Zidane. Cannavaro, Thierry Henry, Juan Sebastian Veyron. Saya suka Batistuta, Rui Costa, Chiesa, saya suka Dino Baggio kalau di tengah, sama Albertini. Facchinardi, Maldini, Nesta, semua itu memang seorang ikon di Liga Italia sepanjang masa. Carlo Ancelotti, kedua Lippi, dan mungkin ketiga adalah Fabio Capello yang membawa Roma juara di tahun 2000. Kami dan rekan-rekan komunitas berharap kita bisa memajukan nama Serie A lagi, karena kami yakin banyak peminat Serie A yang masih ada di luar sana yang sangat mengharapkan mereka masih menunggu kejayaan Serie A. Bisa menjadi jembatan dan sinergi buat teman-teman Serie A biar bisa saling kenal dan lebih dekat satu sama lain. Tiba-tiba saya kok punya ide atau kepikiran gimana ya kalau ngelihat dream team jadi satu. Jadi kayak misalnya ada legend Juve, ada legend Inter, ada legend Milan, ada legend Roma, ada legend Lazio, dan legend yang lain yang ngumpul jadi satu. Mereka main dengan menggunakan jersey yang sama semuanya, pasti seru sih. Itu salah satu mimpi sih. Seri A Legend ini adalah sebuah terobosan yang sangat menarik, karena di sini ada yang membawa kita nostalgia ke kejayaan Seri A di tahun 99, tahun 2000-an. Itu akan sangat membawa antusiasme dan nostalgia yang sangat bagus saya rasa.